gak ada sungkeman. Terus THR-nya katanya pada minta ditransfer. Udah gak ada salam tempel sekarang, ada salam salam ketik. Salam klik tik. Tik tik. Pastilah kan gak bersentuhan tapi minta maaf lah pastilah. Sekarang semuanya pakai digital. Ya udah, kita beralih ke dunia digital. Kalau sekarang biasanya ini dimasakin orang tua, ibu. Sekarang ya masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Sedih banget. Sedih sih. Oh enggak kok, aku enggak minta sih. Ya enggak mau ngerepotin aja. Nah, enggak mau ngerepotin. Sempet tanya kemarin mau dikirimin apa. Enggak usah lah, ntar basi lagi di jalan. Belum nyampe, sampai sini udah basi. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi sebisa mungkin selama kita anak, sebagai anak itu masih hidup, ya pengen banget bisa berbakti kepada orang tua. Video call, dan itu biasa seminggu 2-3 kali lah. Kadang-kadang kita video call bareng bareng sama keluarga semua. Kangen sih sebenarnya, kangen banget ketemu. Karena sih mungkin belum berasa ya, mungkin pada saat berasa mungkin pada saat malam takbiran ya, kalau udah pada saat malam takbiran misalnya, kalau udah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berasa pasti. Kita nggak tahu kenapa kadang-kadang manusia merasa kayak kosong banget dalam kondisi seperti itu. Itikaf di masjid, itikaf di masjid, biasanya 10 malam terakhir itikaf di masjid. Sekarang itikafnya di tempat sendiri, di kantor. Itikaf di kantor, sahur di kantor, buka puasa di kantor, dan everyday di kantor. Akhirnya seperti itu, ini kebiasaan di kantor, dan ya it's okay lah. Vina mana? Vina sini. Vina mana? Ayo. Vina sibuk ngurusin Gojek. Apa ini? Biasanya makan standar anak-anak di sini apa sih? Gorengan. Tuh pada pesennya gorengan tuh. Nih. Ada orang-orang kantor suka banget gorengan. Terus ada juga yang suka makan bubur. Ini ada bubur Manado. Tuh. Madura. Bubur Madura. Sorry, bubur Madura. Terus ada juga yang suka apa namanya? Pentol. Terus ada, kalau ini makanan berat standar lah ya. Tapi saya paling suka ini nih. Coba dong. Buatan sendiri. Ini kiwi, terus pakai apa sih namanya? Lidah buaya. Terus ada yang ini tuh apa namanya? Sari kelapa. Terus ada kiwinya, terus ada melon, terus ada jeruknya, nanas, terus buah kaleng. Tidak pulang kampung ya, terima. Terus Reski, ya terima kasih Reski, nanti semoga akhir tahun bisa dapat bonus yang lebih banyak lagi. Saya kasih sedikit ya buat Mareta, terus buat Dito saya titip, buat Vina saya titip. Buat Mbak Ayu sini. Mbak Ayu enggak mau. Mbak Ayu enggak mau. Oke, pemirsa, sekarang lalu ditungguin sama semuanya. Kita mau apa ya? Juga apa ya, udah mau pada ini menikmati lebaran, dan biasanya di kantor kebiasaannya. Alhamdulillah tahun ini kita masih THR terus bingkisan. Jadi ini thanks buat teman-teman semua juga. Ini udah sediain, kita sediain mungkin besok kita udah mau bagi-bagi.
ini bingkisan. Terima kasih buat semuanya udah juga menyumbang ikut serta di yayasan saya. Nanti kita bagi buat anak yatim piatu, buat orang-orang yang kurang mampu juga dan membutuhkan ini sembako yang di kantor. Yang ini udah disiapin. Jadi kita maksudnya ini parcel sih ya, kotak-kotak gitu biar nggak kelihatan isinya. Surprise. Dan ini buat teman-teman semua yang nanti besok kita akan lagi. Memang ini udah jadi kayak jadwal, udah jadi kayak kebiasaan setiap tahun pasti kita akan bagi seperti itu. Karena memang ada hak mereka. Dan ini juga sumbangan dari teman-teman dan bukan hanya saya. Secara pribadi juga sumbangan dari teman-teman kantor. Terus di ada fans, para fans juga yang udah ngasih. Ini terima kasih dan ini insya Allah kita akan salurkan ke orang-orang yang bermanfaat, orang yang membutuhkan supaya bermanfaat. Or dari Makassar atau ini animator saya ini berat. Oke. Ini saya impor loh dari Makassar. Ini dari Makassar. Agak kareba. Baji-baji. Ini isinya batu tau berat. Itu bukan. Tadi yang berat. Kebetulan tahun-tahun ini kayaknya sih. Insyaallah doain deh. Ada lah. Ya enggak lama sih, kayak berteman, kayak lagi menjalani aja, tapi enggak ada ikatan apapun. Ya karena pandemi ini juga enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah, so far so good lah ya. Ya saya lihat. Maksudnya kayaknya orangnya pintar. Terus orangnya juga baik. Kayaknya seperti ini. Orangnya juga beragama. Walaupun dia nggak terkenal, tapi menurut saya dia seperti kayak mutiara gitu yang tersembunyi. Jodohnya ya disegerakan aja. Siapa sih yang mau hidup sendiri? Masnya mau hidup sendiri? Mbaknya? Ya sudah, sama dong berarti kita. Ya. Kita mau ada pasangan, kita mau ada yang apa ya, tempat berbagi, tempat apa, teman hidup, teman seperjuangan. Lebih seru ya kalau dua kepala dibanding satu ya. Apalagi kalau jadi tiga, terus jadi empat kepalanya kan, punya anak misalnya. Semuanya lo minta maaf yang kenal sama aku tolong dimaafin ya. Ya, dengan ikhlas yang pernah gue sakitin, yang pernah nggak sengaja mungkin ada bercanda yang kurang kena gitu, jadi gue tersinggung gitu, atau misalnya sikap-sikap yang frontal yang tolong dimaafin, baik itu yang saya sengaja maafin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.